Hai guys, sebelum kalian memulai video ini, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kalian yang sudah subscribe channel ini ya, sampai subscriberku sekarang sudah segini. Bagi kalian yang belum like video ini, di like ya guys, dan di subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel ini. Jadi, bantu channel ini untuk mencapai 100 subscriber di tahun ini ya guys. Oke. Sekarang kita lanjut ke intronya. Hai guys, welcome in my YouTube channel Ivagiti. Kali ini kita akan melanjutkan memainkan yang namanya game Roblox City Life Tycoon lagi. Dan ya, di episode kemarin kita udah bangun langsung ya 3 bangunan, yaitu ada gedung perkantoran, bank, sama taman kota di depannya guys. Dan ya, di episode kali ini aku bakalan melanjutkan game ini ya guys, yaitu ada di dalam bank ini. Nah, kita ambil uang dulu ya. Uangku sekarang 351.000 dan kita beli di ruangan sebelah kanan bank ini. Oke, tembok lagi dan atapnya. Dan di sini ada dekorasi, dan di sini ada brankas ya. Brankasnya menghasilkan uang ya. Ini brankas di sini bukan untuk menyimpan uang, tapi untuk menghasilkan uang. Brankasnya bisa muncul uangnya sendiri. Terus di atas sini ada lagi ya kan. Di sini ada tembok lagi dan di sini ada tembok lagi. Oke, di sebelah sini ada atapnya. Dan di sini ada dekorasinya. Dan ya, di sini nggak ada brankas lagi, brankas yang bisa menghasilkan uang. Kita langsung pakai ini aja ya, biar kita tahu di mana yang harus kita beli ya guys. Oke guys, di sini ada yang harus kita beli lagi. Di sini adalah expand land. Oh, jadi di ekspansi. Oke, itu di sebelah kiri, ekspansi gunung gitu. Sini ada jalan lagi, dan ya uangku habis, tinggal 30 perak woi. Tinggal 30 perak doang coba uangnya. Oke guys, di sini uangku udah ada 121.000 dan ya ini kita beli jalan di sini, dan uangku sekarang habis lagi. Dan di depan sana itu ada apa nih guys ya, kita menaik mobil dulu. Oke, di depan sini ada buy car dealership ya guys, dan uangku itu masih belum cukup ya. Mungkin aku skip lagi sampai uangku udah banyak lagi ya guys. Oke guys, di sini uangku udah ada 1,1 juta ya guys. Ini aku udah AFK nih guys yang ngumpulinnya, karena di game ini aku belum menemukan bagaimana cara mendapatkan uang yang lebih cepat gitu ya. Kali reset kayak kan ada ya caranya. Dan di sebelah sini ada parkiran ya, parkiran. Nah, terus di sini itu ada di tembok ya. Ada tembok. Kita ambil dulu. Nah, di sebelah sini ada tembok lagi. Sebelah sini ada tembok lagi. Tembok lagi. Dan di situ tadi atap, dan ini ada workernya. Worker lagi dan worker lagi. Ya, di sebelah sini ada karpet 75.000. Mas, karpet sama parkiran sama gitu harganya. Aneh. Terus di sini ada ban, oke. Nih, ini dealer mobil apa bengkel udah jadinya? Di sini dealer kayaknya, bukan bengkel ya guys, nggak ada tempat bengkelnya, tapi kenapa ada ban gitu? Terus di sini kenapa ya? Ini kan kasirnya ya. Kenapa bajunya berlepotan oli-oli dah? Ini dealer woi, bukan bengkel. Masa dealer kasirnya begitu coba? Di sini ada yang namanya sign. Set. Nah, itu ya tulisan car dealership.
Di sini uangku udah cukup buat beli entrance sign, oke okay, weh. Nah, itu ya tulisan cars doang, belok kiri. 2000 years later. Oke okay, guys, di sini aku udah ngumpulin sampai 7,82 juta ya. Dan ya, ini kita langsung ambil aja uangnya dan kita bakalan langsung menuju ke dealership lagi untuk melanjutkan pembangunannya ya guys. Oke, di sini aku udah sampai di dealernya lagi dan kita langsung turun aja dan langsung menuju ke dealer ya. Nah, di sebelah sini ada yang namanya, kita ambil uang dulu. Oke, di sebelah sini ada yang namanya tanaman. Dan ya, di sebelah sini ada lampu ya buat penerangannya. Oke, itu dia lampunya di atas dan di sini ada expand dealership ya, jadi diperbesar lagi. Dan di sebelah sini ada dealership wall ya, temboknya. Ini ada temboknya lagi dan di sebelah sini temboknya juga. Dan di sebelah sini ada yang namanya atap ya. Kalau nggak ada atap nanti kehujanan. Terus di sini, nah ini open to customer ya, udah kebuka ini dealernya. Dan di sebelah sini ada lampu lagi untuk penerangan. Di sebelah sini ada, oh itu buat taruh mobilnya ya, stand mobilnya. Dan di sini juga, wih di stand mobilnya tuh ya, mobilnya ada 3. Terus ya, di luar sini tuh kayaknya ada tuh ya. Nah ya, ini kayak gini bentuk dealershipnya. Di sini ada VIP, pakai Game Pass maksudnya ya, baru pakai Robux. Nah, ini ada GTR. Kita duduk aja ya. Kita sekarang udah punya mobil baru. Oke, ini kita udah punya mobil baru ya kan. Dan di sebelah, ya ampun nabrak. Dan di sebelah situ tuh tadi ada lagi ya kan. Ya ini di sini ada jalan, kita langsung bikin dan nyampe ke sana. Itu di sana ada lanjutan lagi. Kita drive aja ke sana, oke. Hop. Nah, di sebelah sini ada yang namanya store. Oke, ini store ya, itu baru pondasinya. Kita drive lagi dan di sini ini ya, ini kita ke toko. Di sebelah sini ada, kok nge-lag ini, guys. Nge-lag. Nah, terus di sini tuh ada tembok. Di sini ada pintunya. Dan di sebelah sini ada tembok lagi. Dan di sebelah sini ada tembok lagi. Di sebelah sini ada tembok lagi. Dan ya, di sini pastinya ada atap ya. Dan di sini ada worker. Pekerjanya yaitu kasirnya. Situ juga. Dan di sebelah sini ada karpet. Dan sini ada rak open to customer nih ya guys. Terus di sebelah sini ada sign ya, tuh ya tulisan store. Terus di sebelah sana ini ada yang namanya kulkas ya guys. No. Oke, di sebelah sini tuh ada rak lagi sama kayak di sebelah sana, dan sini ada kulkas lagi sama juga kayak di sebelah sana ya guys. Oke, di sini ada penerangan ya. Oke, ini kayak gini dalam tokonya. Oke, di sebelah sini ada yang namanya jalan lagi. Di sini ada open sign. Oke, terus di sebelah sini ada yang namanya exit sign. Di sini ada pump. Oh, ini mau bikin pom bensin apa? Ini loh pompa bensinnya ya. Oh, ini kayak di pom bensin ya kan, di pom bensin suka ada toko, udah suka ada minimarketnya kan di pom bensin. Iya, ini berarti. Oke, dan ya di depan sana ini ada yang namanya atap, harganya kita beli. Dan sign-nya 350.000, kita uangnya udah habis ya guys. Oke guys, di sini aku udah ngumpulin sampai 1,1 juta lagi ya, bentaran aja sih. Enggak banyak-banyak, dan di sini ada yang namanya sign ya di sini yang belum kita beli karena tadi uangnya enggak cukup.
Oke, ada tulisannya gas ya. Ada tulisannya gasnya. Ini kenapa nge-lag ya? Nah, oke, udah hilang. Terus bang, terus ada yang namanya di sebelah sana. Oke, ini kenapa grafiknya turun ke satu terus? Oke, okay. Hey guys, di sini ada bangunan selanjutnya, yaitu ada di sebelah bang ya. Nah ini, oke, okay. Kita ambil uang dulu. Nah di sebelah bang ini ada yang namanya pintu. Oh ini mungkin bangunan ruangan sebelah kiri ya, kayak yang tadi kita pas setelah opening itu kan ada di sebelah kanan. Nah ini sebelah kirinya, oke, okay. Dekorasi. Dan di sini ada ya seperti biasa berangkas untuk menghasilkan uang, bukan untuk menyimpan uang. Dan kita ke atas aja. Nah di sebelah sini ada malam coba. Di sebelah sini ada tembok, tapi uang kita belum cukup ya guys. Guys di sini aku udah ngumpulin uang sampai segini ya guys. Dan ya ini bentaran juga lagi ya. Soalnya ini kayaknya udah bentar lagi mau selesai. Yang di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini itu tinggal di sini ada tembok. Tembok, atap dan dekorasi. Oke, udah selesai ya, guys. Ya, ini untung mungkin di episode kali ini segitu aja dulu kali ya, guys. Ya oke okay guys, ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Di video kali ini kita udah membuat dua, yaitu di sebelah bangunan di sebelah kanan kiri bank dan dealership mobil ya. Dan ya segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyak ya guys. Di subscribe ya guys, karena masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe. Oke okay, segitu aja and goodbye.